tentera kita eh. Alhamdulillah. Di subscriber kita sahabat ya. Baik, terima kasih tuan. Alright. Okey bang. Baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi sahabat kita ya, subscriber kita daripada TUDM. Yus daripada TUDM. Banting Selangor. Alright. Terima kasih bang. Tu dia Yus daripada Banting Selangor ya, subscriber kita. TUDM, Tentera Udara. Dia main laut ya sahabat ya. Tentera kita ya. Wah, tengok tu dia. Dia menjaga kawasan pantai kita. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat, pagi ni kita nak turun menjaring ketam eh. Kita nak menjaring ketam lah di kawasan perairan Port Klang ni. Dan juga hari ni kita kalau ada hasil kita akan masak lah sahabat. InsyaAllah mudah-mudahan. Semalam kita telah letak jaring ketam. Pagi ni kita nak pergi tengok lah. Alright. Alhamdulillah, tamu ya. Tamu ya, sahabat ya. Alhamdulillah. Ya, dia dah banyak berbelit. Yang kalau koyak jaring baru eh. Jaring baru ni. Alhamdulillah. Saya dah kasih padi ni sana. Nampak dah. Oh, tu dia tu yang sana. Ya. Alhamdulillah, ketam yang kedua ni. Bersama ni senang sikit lah, lebih belit aja.
kritip nih. Yang nyangkut. Agak ya. Apa besar dia. Oh, eh, ai ai, ala masuk lagi. Ha, kita nak lepaskan awak ni. Ha, alhamdulillah. Ini yang ujung ya, ujung sana sini. Alhamdulillah. Teman ya. Oh, dia berkawan dengan belangkas padi ya. Tadi kan yang belangkas padi ya, sahabat ya. Ha, ni belangkas padi ya. Tapi jantan lah. Kalau betina kita ambil lah. Sedap ya. Bakar dia punya telur memang sedap lah. Ha, ni sahabat yang bertanya, kita menggunakan jaring 5 inci ya. Ha, 5 inci. Ha, tali dia 035. Ha, 035 dengan 040. Warna biru tu. Warna biru. Petang tu ingat kelambu dia tu. Masuk je. Aduh, benda macam-macam cerita dia. Mana ada kelambu lagi. Itu zaman dulu-dulu lah sayang. Ha, zaman dulu-dulu orang-orang tua kita tidur pakai kelambu eh. Sebab dulu elektrik pun tak ada. Takut nyamuk. Oh tu yang. Alhamdulillah ikan talang hitam sana. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha, oh, ikan talang pun kena. Ha, ikan talang pun kena. Hidup lagi dong. Ha, baru mati dia. Ya. Ha. Alhamdulillah, ha, ikan talang eh. Ha, ini ketam. Ini ketam ni comel macam siapa ya? Eh? Macam Abang Sab. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ha, comel macam Abang Sab. Ha, tu dia. Jaga hati-hati Abang Sab, nanti comel-comel dia sepit. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ha, datang lagi. Ha, nampak jaring baru membuahkan hasil eh. Ha, tu dia jaring baru lah sahabat eh. Baru first time turun ni. Oh, bawa akbar. Janganlah sepit sayang. Alah eh sayang. Asyik sahab. Balik janganlah. Jarangnya awak ni. Dia macam ni sahabat eh. Ha, sepatutnya dia jantan dulu eh. Jantan ni. Ha, jantan ni. Ha. Ini nak boleh. Ini jantan. Ini jantan. Alhamdulillah. Ha, alhamdulillah. Dereku. Dereku yang. Dereku yang. Dereku yang. Ada nak tercampak dah. Okey sahabat eh. Ha, nanti kita akan tunjukkan beza. Itu bang siput bang. Ketam betina dengan jantan ya. Ha, ketam betina dengan jantan ya. Sekejap lagi. Dapat ketam betina baru kita tunjuklah. Sahabat yang belum tahu ya. Ha, subscribe besar yang baru ni. Kita tunjuk nanti ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Cuma kita naik tak? Cuma.
Alhamdulillah. Dua ekor eh. Ha, tu dia. Dua ekor lah. Lepas sikit. Agak kecil sikit yang eh. Walaupun besar. Ketam jantan semua sahabat eh. Ini semua ketam jantan lah. Tina belum nampak lagi. Patutnya dia ikut Tina ni. Kan kan, kan PKP dah habis. Yang Tina pergi shopping lah. Oi. Tinggal lah yang lelaki. Itu je benda ni. Itu dia. Itu dia jantan eh. Alhamdulillah. Saiz A eh. Ini besar-besar lah sahabat eh. Ini paling mahal pun yang besar kita jual 30 eh. RM30 sekilo. Fresh eh. Ketam fresh. Senang. Kipas dah lebar eh. Kipas ini memang sampai lah. Tekan bawah. Padu ya sahabat ya. Terbaik. Alhamdulillah. Mana tu? Mana tu sayang? Jangan cari kaki bonda dah lah. Alhamdulillah tu. Alhamdulillah. Dua ekor. Mana ada lagi? Tiga ekor. Tu baru ada bini dia. Alhamdulillah. Ini cipuk duri ya sahabat ya. Nanti sahabat bertanya, yang saya ketuk ni cipuk duri. Cipuk duri ya, cipuk jarum. Tapi tak ada isi lagi lah. Isi dalamnya dah ditunggu, dah umang-umang. Umang-umang ni jenis dia suka tinggal menumpang dekat rumah orang lah. Kalau ada cengkerang yang kosong, dia akan isi umang-umang eh. Semua isi padu lah ya. Luas semua. Okey, kalau dia ikat, dia sepit macam ni eh sahabat eh. Cara nak lepas dia, kita lepaskan saja. Dia akan tanggal lah. Okey sahabat, ini kita nak tunjukkan jantan dengan betina eh. Ini betina lah sahabat eh. Color dia pun agak ke perang-perang sedikit eh. Ini betina eh. Ini betina, yang ini berjantan. Color pun biru eh. Yang jantan biru. Ini betina eh. Yang bawah ni pun lain eh sahabat eh. Dia punya, ni dia punya yang U dia ni agak besar lah. Ini panjang eh. Okey, lagi satu sahabat eh. Kalau kita nak beli ketam, kita kena picit dekat bawah lah. Kalau keras eh sahabat eh, makna isi dia padu lah. Okey sahabat eh. Alhamdulillah. Lagi. Senang sikit. Alhamdulillah. Sipuk duri eh. Sahabat eh, sipuk duri ni sipuk jarum eh. Sipuk jarum ni kalau ada isi dia sedap eh sahabat eh. Memang manis lah. Ini dia sudah kosong. Tinggal apa ni, umang-umang dalamnya eh. Ni umang-umang dalamnya. Tu dia.
Ini siput duri, siput jarum. Muka jantan ya. Ini tak ada ya. Alhamdulillah, wuih besarnya ya. Alhamdulillah. Oh ini 4 ekor sekilo lah sahabat eh. Tambah 4 ekor sekilo lah. Tu saiz besar eh. Oh padu betul. Yang kecil ni macam senang je. 4 ekor sekilo ni. Wuih besarnya. Itu dia. Pas. Alhamdulillah. Besar eh sahabat eh. Dulu dia seekor sampai 200 gram 200 lebih gram eh. Dekat 300 gram ha. Dia yang tegak lagi ya. Alhamdulillah eh. Nampaknya jaring ketam kita menjadilah sahabat eh. Adalah rezeki sahabat kita yang dah lama berjanji ya. Eh. Insya-Allah mudah-mudahanlah lagi ya. Eh. Sikit lagi. Susah nak lepas ni. Dia masuk. Jari dia dah masuk badan dia. Wah, ini sepit dia ni. Ha, cari dia. Kutang. Kan. Lepas. Sangkut. Sangkut ujung ni. Alhamdulillah. Besar eh. Alhamdulillah. Lekor. Tu dia dua melekat tu. Oi, tina dah melekat. Berpasang eh. Tu dia. Dia pergi makan angin. Jumpa jaring abang Sap. Itulah dia. Sangkutlah sini. Tersangkut di hati. Besar pula tu yang tengah tu. Macam isteri hamba eh. Comel. Itu dia. Alhamdulillah. Ni hari ketam memang puas hatilah sahabat eh. Semua padu-padu lah. Mana dia berbelit ni? Ini tinang ke? Pegang bini dia. Inilah siapa tak sayang bini. Dia dah kena jaring. Dah kena jaring tu terpaksa lah lepaskan. Ha. Alhamdulillah. Ini ada ada perlunya. Ada otak. Ini ada otak. Ikan. Alhamdulillah.
Kan tanda. Alhamdulillah. Dekat batu tu leh. Hidup leh, yang. Hidup lagi. Ha, itu tanda eh. Allahu Akbar. Ha. Hidup lagi, yang. Ha. Ha. Alhamdulillah. Ah, tu. Oh, siku dari bawah, siku. Siku lagi, nampak lah. Alhamdulillah. Tadi. Okey, sahabat eh. Lah dia. Semalam kita menjaring belanak eh. Ah, semalam jaring belanak. Alhamdulillah, dapat jugalah sahabat kita. Yang menunggu di pangkalan ni. Alhamdulillah. Kita buat sahabat kita. InsyaAllah hari ni nampaknya ketam menjadi eh. Ketam menjadi. Dapat juga lah buat sahabat kita. Alhamdulillah. Oh, ketam minyak ya. Ah, tu dia. Ketam minyak eh. Alhamdulillah. Ini geko. Geko. Dekat kan minyak ni. Ha, tu dia. Kan minyak eh. Alhamdulillah. Balik dari bercuti, ketam dah kumpul eh. Ha, kumpul banyak dia. Baru sekali ambil. Rempah-rempah untuk masak lemak cili api ketam eh. Cili api, serai, halia, kunyit, bawang putih, bawang merah. Ni yang bahan ni. Nanti kita akan tumbuk lah. Pari-pari-pari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pari ya. Alhamdulillah. Pari pun kena. Itu dia. Pari pun kena. Alhamdulillah. Dia sahabat ya. Alhamdulillah. Pari ya. Itu dia. Terbaik. Tak ya banyak cili, takut pedas lah. Sikit ni. Ni nanti nak masak lemak cili api ketam yang telah dibersihkan. Ha, ni ikan tuka nak goreng. Buang dia punya tengah tu. Dah bersih. Dia punya rempah-rempah. Sekejap lagi kita masak. Kita sudah mendidih. Agak. Ya, ketam. Ketam yang kita jaring tadi ya.
masak. Angkat dulu masak. Juga ada ikan tuka eh. Kita buat ikan masin tuka. Ikan masin fresh. Ikan tuka eh. Masuk sedikit garam dan merisa eh. Itu dia. Ni kita buat sembelacan. Tapi kita dulang. Taruh cili besarlah sebiji. Jangan pedas. Benda tak tahan pedas. Macam untuk minyak. Masaklah ketannya. Mak sini aku. Sebab dia ha, monyet. Kita nak bagi mihun ni lah. Nak bungkus dalam plastik. Kita mihun eh. Nah ni kita bagi dia lah. Dia ha dia makan mihun. Mihun yang kita bagi tadi eh, kita berbagi rezeki lah. Ha ada ramai-ramai makan mihun eh. Alah siannya. Dia bawa anak tu. Jaga tercekiknya. Tak pernah makan mihun. Ha. Alah siannya. Aduh. Ha sedapnya. Yang beranak tu sian bah. Aduh. Ha sian anak digantung. Hmm dapatlah dia makan. Ha, yang jantan tu elah mak. Amboi. Garang. Dipukul ni kepala orang tu. Ada gaduh dia. Okey. Oh, dah nak masak. Kita dah nak makan eh. Rasa limau. Ini ketan masak lemak. Belacan dah siap. Nasi dah siap masak. Masin, masin pari tuku ya, masin fresh. Sambal belacan ya sahabat ya, sambal belacan yang bonda masak lah, nah, yang bonda buat ya. Alunan ombak dengan angin makan di laut ni sahabat eh. Ah tu dia. Jemput makan sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana semua rezekana wa kina azaban. Amin. Jemput makan sahabat eh. Jemput makan semua. Ni bonda kita yang masak eh. Ah tu dia. Ketam fresh. Okey ulam ketam asin. Ketam fresh. Alhamdulillah. Sama belacan. Masak lemak ni memang kegemaran Abang Sam lah eh. Ini ulam daun silom eh. Ha, daun silom.
dalam ya sahabat ya. Sambal belacan. Cicah sama belacan. Bismillah. Manis sahabat, manis ya, sama terbaik lah. Makan ketam ni kena dua belah tangan ya. Tak nak kopi lah sahabat. Masin, masin pari, pari tuka eh, manis sahabat. Cicah sambal belacan memang terbaik. Sambal belacan yang bonda buat eh. Ah, tu dia. Sambal belacan yang bonda buat lah. Sini ya. Ha? Duduk. Sini. Bang nampak. Ini sepit ini ha udah eh. Manis sahabat, nah manis ya. Ini ketam lembut ni, ketam duri lembut, dia punya kulit pun boleh makan. Speed dia eh. Ha, speed dia. Manis, manis. Baru dapat ni memang manis. Memang manis. Kena pula ombak macam ni, angin tu. Tak sedar habis dua pinggan eh. Alamatlah bonda bulat badan balik. Comel macam isteri hamba. Tu dia.
Isinya sahabat ya. Kalau yang ketam yang keras ya, kita picit keras, macam ni lah isinya. Padu ya. Sambal dulu. Pecah sama belacan ya. Tu dia. Terbaik mana sahabat. Ke kambing abang sat dah. Makan ulam eh, makan sayur. Cicah dulu. Baru kita makan. Ulam kita dah basuh sesudah di rumah. Ikat dan bagi dia keterabu. Sahabat yang tak ada selera makan boleh tengok video sub ya. Sedap sahabat. Manis sahabat. Bagi pula dah lama tak masak lemak ni. Manis lagi ni. Dapat yang manis. Bawa nasi. Tak apa. Okey sahabat. Inilah dia hasil menjaring ketam . Menjaring ketam hari ini. Seku pari, seku tanda, pari tuka, dan juga ikan baji pun ada. Inilah ketamnya sahabat . Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Lebih kurang 12 kilo . Lebih kurang 12 kilo lah. Inilah dia hasil menjaring ketam. Okey, setelah selesai tadi kita makan, kita nak beransur baliklah. Hasil hari ini kita terus masak sahabat . Kita terus masak tadi. Alhamdulillah memang manis sahabat . Ketam baru dapat ni memang manis lah. Inilah dia belinnya kita masak tadi. Dua ekor yang? Tiga ekor . Tiga ekor besar lah. Jadi inilah belin dia lebih kurang 12 kilo. Okey, itulah dia sahabat . Okey sahabat, nampaknya semoga apa yang kita buat pada hari ini dapat menghibur sahabat semua dan juga dapat memenuhi permintaan sahabat kita sambil kita mencari rezeki, sambil menghibur sahabat semua. Semoga sahabat terhiburlah apa aktiviti yang saya buat pada hari ini. Okey sahabat, seandainya yang akan datang nanti kita jarang membuat video, maafkanlah hamba. Beginilah sahabat . Keadaan sekarang ni pun tak menentu. Kadang-kadang cuaca yang tak baik, hujan, kadang hasil pun tak ada . Jadi kita tidak dapat nak uploadkan video, tak dapat kita nak buatkan lah. Jadi maafkanlah hamba . Okey sahabat, di kesempatan ini Sab nak mendoakan semoga sahabat yang berada di dalam channel Sab ini dipanjangkan umur, diberikan kesihatan, dimurahkan rezekinya. Yang sakit tu Allah Ta'ala angkatlah penyakit sahabat kita. Yang belum dapat jodoh, semoga mendapat jodoh. Yang belum mendapat suriat, semoga Allah Ta'ala berilah suriat pada sahabat kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendoakan sama-sama lekaslah berakhirnya COVID-19 ni daripada negara kita . Sekarang ni kita sudah mulai
biasa ya, terbiasa bergaul dengan COVID-19 ini, insyaAllah mudah-mudahan. Semoga apa yang kita buat pada hari ini menghiburkan sahabat semua. Sampai di sini dulu pertemuan kita buat kali ini. Salam sayang dari Sub dan Bonda Port Kelang, Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, tentera tentera kita ya. Alhamdulillah. Di subscriber kita sahabat ya. Baik, terima kasih tuan. Alright. Okey bang bang. Baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini sahabat kita ya, subscriber kita daripada TUDM. Yus. Yus daripada TUDM. Banting Selangor. Alright. Terima kasih bang. Itu dia Yus daripada Banting Selangor ya, subscriber kita. TUDM, tentera udara. Dia main laut ya sahabat ya. Tentera kita ya. Wah, tengok tu dia. Dia menjaga kawasan pantai kita. Alright. Okey sahabat. Tadi tu TLDM ya, Tentera Laut Diraja Malaysia, subscriber kita ya daripada Banting. Okey, kita nak terus menghala balik lah. Ni bonda kita nak bergambar dulu.